Dan inilah dia, susun pemain secara lengkap yang diturunkan oleh Barito Putra dengan pelatih Rahmat Darmawa. Yuwanto setiap ini, Aditya Putra Dewa, Renan Alves, Yuswanto, dua center back. Kemudian ada Muhammad Firly ya, walaupun tidak ada Bayu Pradana, Rizky Pora, Sokoy, kemudian Gustavo dan Excel Timothy sebagai ujung tombak. Ya, 3-5-2. Ada 5 kekuatan di lini tengah dari Barito Putra untuk menahan kecepatan dari para pemain-pemain Persisu. Kemudian ada Persisolo, Gianluca, Abdul Stalu sebelah kiri, Rians, Jemerson, dua center back. Kemudian kanan ada Gavin, Sutanto Tan sebagai jangkar, kemudian juga Arapenta, Fernando, Irfan Jawari dengan kecepatan dan tusukannya, 4-3-3. Diharapkan Ferdinand juga bisa memberikan supply ataupun crossing kepada Fernando Ortega. Masih. Kita sekarang menuju ya ke Stadion Demang Lehman dan kick off. Bahwa game pertama sudah dilakukan, di mana tim tuan rumah Barito Putra dengan jersey kuning, sementara Persisolo menggunakan jersey alternate ya berwarna hitam. Dan sekarang serangan kembali dilakukan. Ya, terlihat kita akan tunggu di mana posisi dari Aditya Putra Dewa, karena memang di posisi terlihat di sini ada Firly dan juga ada 3 pemain yang biasa bermain sebagai winger ya, ada Bagas Kava, Franrika Sokoy dan juga Aditya Putra Dewa. Agas kali ini kuasai bola, berikan pada Gustavo. Oh, Firly kali ini ada Yuswanto Beni dan tampaknya bola diberikan saja ke depan. Excel. Iya. 90. Mike Oud kali ini kuasai bola. Mike Oud luar biasa kita lihat pemirsa. Sebuah shooting dari luar kena penalti dan Gianluca Pandendo harus terbang untuk menahan tendangan dari Mike Oud. Iya, keberanian dari Mike Oud, keputusan yang sangat baik ya. Tanpa ada yang menutup pemain-pemain dari Persisolo, Mike Oud memutuskan untuk melakukan tendangan begitu keras dari luar kotak penalti. Tapi ada kesigapan, ada halauan dan tepisan yang baik juga dari Gian. Kali ini masih menguasai bola. Coba dia berikan bola kembali ke belakang. Bahaya kita lihat pemirsa, Gustavo Excel. Oh, lagi-lagi sukar dipercaya pemirsa. Gianluca Pandenu, Irfan Jauhari, Ferdinand. Oh, pemirsa masih bisa dan gol ternyata. Oh, ada pelanggaran terlebih dahulu tampaknya. Ada oh, benar ada offside. Aziz dan wasit 2 di mana Ari Ahmad Hasan menganggap Fernando Rodriguez sudah berada dalam posisi offside. Ia berawal dari inside yang dilakukan oleh Ivan Johari. Dia memberikan umpan. Oh, iya jelas. Betul. Karena bola dikuasai oleh Abdu. Masih Abdu lagi. Baik, sebuah gocekan Abdu. Abdu pindahkan bola ke tengah. Ada ruang tembak kali ini. Irfan Johari. Messi dorong. Gol! Permainan one two touch yang sangat indah diperagakan oleh Persisolo untuk menggempur dan juga melewati mid block yang dilakukan oleh Barito Putra. Gol sementara Persisolo dengan skor 0-1 atas Barito Putra. Iya, terlihat kreativitas visi yang dimiliki oleh Messidoro memberikan umpan dan Irfan Johari dengan mencoba melakukan chipping dan eksekusi tanpa harus menguasai bola dengan kaki kiri yang sangat baik yang dilakukan oleh Messidoro. Gol yang sangat fantastis, gol yang diperankan oleh Messidoro. Iya, bagaimana delay defend yang dilakukan oleh Jamie ya, tidak datang tapi hanya menutup. Dan bahaya Rizky Pora. Kembali Jemerson. Oh, Jamie. 3 kali dia. Ambil ambulans tanpa oksigen dan sekarang oksigen begitu cepat. Oh, kali ini apa yang terjadi pemirsa? Luar biasa yang dilakukan oleh Mike Oud. Mike Oud muncul dari blind side dan melakukan eksekusi yang sangat dingin. Di mana Mike Oud, pemain dari Filipina ini, berhasil melewati beberapa pemain dari Persisolo dan mencetak gol yang keempat di musim ini. Game on, 1-1. Barito Putra Banjarmasin, Persisolo, Demang Lehman. Yang ada di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Iya, Persis punya Messidoro, Barito punya Mike Oud. Bagaimana kemampuan skill individu melewati satu pemain dari Persisolo dan mengeksekusi dengan sangat baik. Bola mendatar di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Gianluca Pandenu. Satu. Mike Oud, berikan saja bola kali ini.
Dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama, pertandingan terakhir di pekan ke-31 dari BRI Liga 1 dari Stadion Demang Lehman yang ada tentunya di Martapura, Kalimantan Selatan. 1-1 Barito Putra Persis Solo. Sekarang bola dikuasai oleh para pemain dari Barito Putra. Ya, belum ada pergantian ternyata. Bermain dengan formasi yang sama di babak yang pertama. Kedua tim Barito Putra juga Persis Solo. Buat Anda pemirsa, dorong saya kepada Gustavo. Excel! Excel! Apa yang terjadi? Dua peluang Excel, peluang emas. Gustavo! 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 Ini dia, kita lihat sebuah peluang kembali Samsung. Dan masih ada Irfan. Masih ada kembali, luar biasa. Ya, scanning dari para pemain Barito Putra membuat mereka digempur oleh Persis Solo. Iya, scanningnya salah ya. Betul. Serangan bertubi-tubi, bagaimana trupas yang baik yang diberikan oleh Samsul kepada Abdu ya. Footingnya masih bisa dihalo oleh Yuswanto Beni. Ya, tadi tampaknya Yuswanto Aditya ya yang membiarkan bola ya. Betul. Sehingga menjadi kesempatan dua kali save. Masih yang pertama dari Beni, yang kedua dari Putra Dewa. Samsul kuasai bola. Samsul kasih kepada gerakan dari Irfan. Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Oh, kalau ini menjadi gol ya. Ini menjadi sebuah turnover atau juga transisi positif yang benar-benar mematikan dari Solo. Ada dua opsi yang dimiliki, sebuah cutback. Excel! Excel! Dan Gustavo, gol! Gustavo Tokante! Akhirnya berhasil memanfaatkan sebuah transisi positif. Di mana Barito Putra berhasil comeback dengan skor 2-1 tadi di atas Persis Solo. Dan Gustavo Tukadzic berhasil mencetak gol yang kelima bagi Barito Putra di Demang Lehman yang ada di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Iya, bagaimana kesalahan dari Andri Ibo dalam mengantisipasi kecepatan dari pemain-pemain Barito. Tersayang ada umpan yang diberikan kepada Excel. Excel lepas dan Tokantis mengeksekusi dengan sangat baik. Kita lihat bagaimana kecepatan, bagaimana umpan yang dilakukan oleh Bagas Kava sangat baik. Ada turning, ada capping, dan finishing dengan kaki kanan yang begitu keras dari Gustavo. Sehingga kedudukan sementara Barito unggul 2. Ya. Dan terlihat ada penurunan ya di babak kedua ya. Oh! Anda lihat pemirsa, ada sebuah kesalahan yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kita tidak melihat. Oh, kita tidak melihat apa yang terjadi dengan gol dari Messidoro. Ternyata pemirsa, ada sebuah momentum yang hilang. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Oh, Renan melakukan blunder. Betul, kesalahan. Renan melakukan blunder. Kesalahan passing yang dilakukan oleh Renan Alves. Dan Messidoro melihat Beni keluar dari gawangnya, kemudian melakukan tendangan dengan sangat akurat, dengan sangat baik. Sehingga bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, kesalahan dari Renan Alves, pemainnya selalu menjadi andalan ya. Tapi inilah sepak bola. Ini dia Messidoro. Messidoro! Gol! Memang luar biasa Messidoro. Memang luar biasa Messidoro. Ini dia benar-benar memang menjadi seperti Bang Messi. Dan dia mencetak 2 gol dan 1 asis. Bang Messidoro. Iya, tekukannya begitu baik ya. Setelah dia menekuk bola, kemudian dia melihat ada Irfan Bakri berdiri bebas. Memberikan umpan datar. Dan Irfan Bakri mampu mengkonversikan sebuah peluang menjadi gol dengan sangat baik. Kita lihat, Sutanto Tan ya. Ya, yang golin Sutanto. Betul, umpan yang sangat berkelas. Yang bekerja luar biasa. Sutanto juga bagus, karena penempatan posisi juga bagus dari Sutanto. Dan keputusannya ya, biasanya kan masih harus mengontrol. Tapi Sutanto Tan melakukan first time. Ya. Sontekan yang hari sangat ini baik. Memang pertahanan Barito Putra ada Dedi Hartono berikan kepada Ferdi. Oh, ada peluang kali ini. Peluang, ada Michael. Gustavo!
benar-benar tidak beruntung, pemirsa. Benar-benar tidak beruntung, Barito Putra. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain-pemain Barito ya. Walaupun tendangan dari Gustavo masih mengenai Mistar Gawang. Benar-benar tidak beruntung, Barito Putra. Dua kali mereka digagalkan oleh Tiang dan Mistar Gawang. Dan Persis Solo berhasil mendapatkan poin away yang sangat baik. Mengalahkan 3-2 Barito Putra dalam partai terakhir di pekan ke-31 dari BRI Liga 1 di Stadion Demang Lebat yang ada di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Dan Anda lihat ini adalah peluang terakhir ya, masih mengenai Mistar Gawang. Sambil memutar badan ya, Gustavo sudah melakukan eksekusi dengan tendangan voli yang sangat baik. Mencari tiang yang sangat jauh, tapi masih mengenai Mistar Gawang, kita lihat. Dan bukan, ribonya bukan, tidak ada benar orang. Benar ya, benar-benar bukan hari penuh keberuntungan bagi Barito Putra dan partai yang luar biasa. Betul. Partai yang sangat menghibur. 2-3, Barito Putra bersusul. Kita kembali lagi selamat sama Sandi yang berikut ini.